Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Angga Pramajaya, dosen program studi Sistem Informasi S1 yang akan menemani Anda kalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Analisis Proses Bisnis. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengenalan proses bisnis. Adapun materi yang akan kita bahas adalah konsep dasar proses bisnis, karakteristik proses bisnis, jenis-jenis proses bisnis, suksesnya analisis proses bisnis, meningkatkan proses bisnis, perbaikan analisis proses bisnis, dan juga alat peningkatan proses bisnis. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi stay tune and don't go anywhere. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Seperti yang kita ketahui bersama, sebuah sistem di dalam ruang lingkup bisnis sebagai mekanisme berupa aktivitas yang berupa tugas untuk membuat output sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Adapun metode bisnis yang harus dimiliki yaitu 1. Tujuan yang nyata, 2. Adanya masukan, 3. Adanya keluaran, 4. Menggunakan resource atau sumber daya yang ada, 5. Memiliki aktivitas dalam beberapa tahapan, 6. Mampu menjalankan lebih dari satu organisasi dalam ruang lingkup bisnis. 7. Bisa menghasilkan nilai atau value bagi konsumen. Sahabat Ujar, beberapa ciri umum pendekatan karakteristik proses bisnis adalah 1. Definitif. Maksudnya adalah sistem di dalam perusahaan pasti memiliki hambatan. Selain itu harus memiliki input, output yang jelas. 2. Berurutan. Maksudnya adalah sistem di perusahaan harus mencakup aktivitas yang berurutan antara ruang dan waktu. 3. Konsumen. Konsumen di sini sangat penting karena sebagai mitra atau target pemasaran produk. 4. Biaya harus sesuai dengan nilai produk yang akan dijual. 5. Keterkaitan. Prosedur bisnis tidak dapat dibangun sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan organisasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis proses bisnis adalah 1. Proses operasional utama. Teknik operasional adalah sistem yang memiliki perusahaan komersial, menengah, dan terdiri dari aliran biaya utama dengan cara pembuatan produk, iklan dan pemasaran produk, dan layanan pelanggan yang ditawarkan. Jika perusahaan menjalankan 3 tahap tersebut, maka perusahaan telah menambah nilai bagi penawaran akhir, serta sukses mengirimkannya kepada pelanggan. 2, proses dukungan sekunder. Proses ini tidak menambahkan nilai secara langsung pada produk akhir. Namun, proses ini fokus menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung proses utama dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini yang memastikan operasional perusahaan tetap berjalan. Artinya, proses ini fokus melayani bagian internal perusahaan. 3, proses manajemen. Dalam pelaksanaannya, proses manajemen memerlukan keterlibatan pengawasan, perencanaan, juga pemantauan. Proses ini dimanfaatkan untuk pengelolaan usaha lewat rencana strategis, rencana taktis, dan juga operasional. Sahabat Ujar, suksesnya analisis proses bisnis mencakup spesifikasi sebagai berikut. 1. Analisa proses bisnis harus dimulai dengan menambahkan suatu pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan strategi perusahaan. 2. Pertimbangan untuk memberikan kebanggaan kepada pelanggan adalah
tujuan di balik impian dan strategi perusahaan. Yang ketiga, menitikberatkan pada proses bisnis, fungsi bisnis, dan menselaraskan antara proses dan tujuan perusahaan. Yang keempat, menyadari strategi nilai, tambah dan pendekatan bantuan mereka untuk dapat berkontribusi pada biaya. Yang kelima, menggunakan teknik dan alat manajemen yang tersedia dengan sebaik-baiknya untuk memastikan kualitas dan informasi yang digunakan dan menyebarkannya ke corporate atau organisasi. Nah, itu tadi tentang spesifikasi. Berikutnya, kita bahas cara peningkatan proses bisnis. Ada dua hal yang dapat diperhatikan untuk meningkatkan proses bisnis, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan alur kerja. Dalam perusahaan komersial, biasa dipastikan melalui alur kerja dan umumnya diselesaikan oleh personil. Terkadang, metode positif memiliki tingkatan yang berulang-ulang atau menjadi penghalang bagi personil yang berbeda untuk melakukan kewajiban yang ingin dilakukan. Yang kedua, menurunkan biaya operasional dan efisiensi dengan meningkatkan aktivitas kinerja dalam berbisnis sebagai pebisnis agar lebih terorganisir. Ada baiknya harus membuat rencana jangka panjang atau membuat keputusan serta memiliki data yang akurat. Karena dengan perencanaan keuangan yang baik, maka pengeluaran untuk hal-hal yang tidak perlu akan semakin berkurang. Selanjutnya, kita bahas tentang cara perbaikan analisis proses bisnis. Tahap pertama, rencanakan. Rencanakan proses bisnis yang akan Anda lakukan sebagai strategi dan teknik pemecahan masalah, yaitu metode pendekatan pemetaan. Teknik ini yang digunakan untuk menentukan asal-usul suatu metode dan peningkatan sistem audit dan strategi dokumentasi. Setelah itu, metode pemecahan masalah. Teknik trouble fixing yang digunakan untuk mengetahui penyebab permasalahan dengan analisis dan dampak yang mungkin akan dihasilkan. Tahap kedua, lakukan setiap tindakan yang sesuai dengan permasalahan dari analisa proses bisnis. Yang ketiga, lihatlah. Pelajari keefektifan penerapan teknik bisnis dengan menggunakan sistem yang berkelanjutan. Dengan mengamati, maka akan terlihat faktor-faktor yang menjadi penghambat atau mendorong suksesnya analisis proses bisnis. Baiklah, sahabat Ujar. Selanjutnya, kita bahas mengenai alat peningkatan proses bisnis. Yang pertama, pengembangan sistem audit. Sistem audit akan memberikan ilustrasi berupa dokumentasi, operasional keuangan, perangkat audit dapat menyampaikan informasi lebih kompleks kepada senior, manajer, serta agensi di dalam ruang lingkup perusahaan. Yang kedua, dokumentasi standar. Operasional perusahaan dengan adanya dokumentasi yang baik, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa ukuran kinerja perusahaan, mengurangi waktu dan sumber daya untuk mengajar orang yang baru, kepastian akan konsistensi metode alur kerja yang akan digunakan. Yang ketiga, analisa sebab dan akibat. Evaluasi sebab dan akibat dapat memberikan suatu kontribusi yang baik ke dalam perusahaan dengan cara memahami masalah yang akan diselesaikan, temukan semua kemungkinan, kemungkinan negatif yang mungkin akan terjadi, mengevaluasi apakah solusi yang diberikan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Baik, sahabat Ujar, dari uraian tentang pengenalan proses bisnis yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan wawasan dan pencerahan. Nah, untuk lebih mendalami materi, coba sahabat Ujar diskusikan pertanyaan berikut.
Menurut Anda, jika Anda menjadi pebisnis di era globalisasi seperti saat ini, strategi apakah yang akan Anda gunakan untuk bertahan dan bersaing dengan pebisnis lain? Silakan gunakan studi kasus yang relevan. Sahabat Ujar, setelah tadi kita membahas bersama tentang pengenalan proses bisnis, maka dapat ditarik kesimpulan. 1. Konsep bisnis adalah sistem di dalam ruang lingkup bisnis, serta mekanisme berupa aktivitas untuk membuat output yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Seperti tujuan yang nyata, adanya masukan, adanya keluaran, menggunakan sumber daya yang ada, bisa menghasilkan nilai atau value bagi konsumen. Yang kedua, karakteristik bisnis ialah definitif, berurutan, konsumen, biaya, dan keterkaitan. Yang ketiga, jenis-jenis proses bisnis yaitu proses operasional utama, proses dukungan sekunder, dan proses manajemen. Yang keempat, analisa proses bisnis harus dimulai dengan mengembangkan suatu pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan strategi perusahaan. Yang kelima, cara meningkatkan proses bisnis yaitu dengan meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan alur kerja, menurunkan biaya operasional dan efisiensi. Yang keenam, cara perbaikan analisis proses bisnis yaitu dengan merencanakan, lakukan, dan lihatlah. Alat peningkatan proses yaitu dengan mengembangkan sistem audit, dokumentasi standar operasional perusahaan, serta analisa sebab dan akibat yang mungkin akan terjadi. Sahabat Ujar, dimanapun kalian berada, bagaimana dengan fenomena tantangan bisnis di era pandemi COVID-19 dan pasca pandemi? Benar sekali jawaban sahabat Ujar, bahwasanya tantangan dalam berbisnis itu akan selalu ada. Hal itu akan ditangani dengan perencanaan yang baik untuk membangun bisnis, analisa permasalahan yang mungkin akan ada, gunakan sistem yang baik untuk memecahkan masalah yang terjadi, lakukan review apakah permasalahan dapat diselesaikan atau kinerja akan meningkat. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya, Angga Pramajaya, undur diri. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.